Okay guys, what's up? Welcome back again with me. Sebelum mulai videonya, ada baiknya jika kalian klik tombol like dan kalian klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya, dapetin notifikasi dari gua kalau gua upload video baru. Okay guys ya, kita bakal lanjutin lagi main game Little Nightmare yang kedua. Ini udah menurut gua udah masukin babak akhir dari game ini guys ya. Entah ini part terakhir atau masih ada next part lagi guys ya. Yang jelas gua udah lurus berhadapan dengan menara tempat kemungkinan Six diculik sama manusia tinggi itu ya guys ya, Matrix. Kita langsung aja mainin game ya guys, let's go. Ta-da-da. Nice, nice. Let's go guys. Let's go guys. What the hell? Kemarin gak ada guys. Sumpah. Gua harus ngapain ini? Wow. Kok manusia ada dua guys di sebelah kiri juga ada tuh. Wow. 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 Wow guys, keren banget guys. Terus yang di kiri itu siapa cok? Manusia metriknya ada dua. Okay, let's go. Kita ke kanan sekarang. Ke kiri lagi. Ke atas. Wow. Dan bangunannya pada bergerak semua. Oh my god. Yang sebelah kiri hilang sekarang guys. Dan topi kita kemana? Kenapa dijatuhin ya? Kemarin pas gua kesini gak ada manusia Matrix ya cok. Pas gua closing. Dan dia menghilang guys. Kita berhasil mengalahkan manusia Matrix bro. Pas kita maju ini bergerak guys tuh. Gua mencet W tuh. Oh my god. Gua tahan W nya guys. Tombol maju gua tahan. Apa yang akan terjadi? Oh my god. Guys. Dan itunya apa menaranya dideketin sama dia. Sama si Mononya. Wow. Mono punya kekuatan yang sangat keren banget, guys. Wow, gue takjub sama Mono dan kita bakal memasuki menara kemungkinan tempat sulik, tempat Six diculik. Alright, let's go. Oh my god. Ternyata menara yang kita masukin pakai transmisi TV itu ini guys ya tempatnya. Ini tempatnya guys. Ini bergerak dindingnya. Dan di sini udah nggak slow motion lagi guys. Masih slow motion, tapi nggak terlalu slow motion kayak kita pas masuk dari TV guys. Oh my god. Wow, ini lagu ciri khas Little Nightmare banget sih. Wow. Ini tempat si itu guys apa? Hey! Ini tempat itu si manusia Matrix guys. Wow. Dan pintu-pintu ini teleport juga guys. Keren banget cok. Dan ini kemungkinan tembus di atas guys. Kita masuk. Tembus di atas itu. Oh enggak. Oh my god. Ini kayak gue pernah ke tempat ini. Gue sepertinya pernah ke tempat ini guys. Dan ada suara kotak musiknya. What the hell. Aku balik ke sana lagi guys. Coba gue masukin lagi. Oh, gue bakal maju ke depan karena itu bolak-balik terus guys. Gak ada. Masukin ini lagi harus.
Lagi dan lagi, guys. Sekali lagi coba. Hah? Terus gimana nih jalannya, anjir? What the hell? Terus gue harus ngapain, coy, kalau bolak-balik terus itu? Dan di sini nggak ada lagunya. Dan gue harus ngapain, anjir? Guys, gue nggak tahu lagi harus gimana. Tapi tadi gue ketemu jalan ya. Kayaknya dengerin suara musik deh, guys. Sepertinya ya. Kayaknya kita harus ke arah musik. Tadi gue bisa nemu jalan itu, guys. Gue gak mau balik ke pintu ini lagi. Karena ada suara musik. Ntar gue kesitu lagi, gue bingung. Gue udah mulai ngerti sekarang. Kita dengerin suara itu, guys. Apa? Musik box. Musik box. Kotak musik. Oh my god, guys. Oh. Ini kotak musik ini, guys. Kayak seperti yang kotak musiknya siapa? Six di yang pertama, guys. Musik, guys. Sudah nggak ada kemungkinan di sini, guys, dia. Nah, cari lagi suara, guys. Nah, di sini suaranya. Kamu di mana, Six? Kamu di mana, Six? Gua udah nemu permainan lo, Six. Wah. Dan gua makin merinding, guys, di sini bagian paling merinding menurut gue. Karena lagu Little Nightmare tuh emang lagunya serem. Di sini suara musik dia. War 6, lu di mana? Di sini berarti di sini. What the hell? Di sini, guys. Oh, wait. Ini ada yang salah dari gua ini salah. Atau ini bisa gua dorong dulu, guys. Ah. Kalau enggak gua bakal bolak-balik situ terus. Nih. Gua harus ke sini berarti. Di sini enggak ada suara musik soalnya. Bukan di situ. Mana? Mau di sini, guys. Ini apa ya, lendir-lendir gitu, guys. Oke, nice. Wah, gua merinding banget, cok. Gila ini, guys, sumpah. Suaranya di ujung sana. Gua ketemu lu, Six. Oh my god, guys. Ini dia kotak musiknya, guys. Oh my Six. Lu jadi gede sekarang. Makan apa, anjing? Terus gue harus ngapain, Six? Are you okay?
Six. Six. The fuck. Gue harus ngapain, Jing? Gak bisa dilempar dong. Six. Come on, man. Lu ngapain di sini? Yuk kita pulang yuk. Q to call. Oh, guys, guys, guys. Di sini ada palu, guys. What, what? Wait, 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 wait. Gue seperti disuruh ngancurin kotak musik ya, guys. Soalnya dia megangin kotak musik terus. Gue bingung ini jadi ngapain kita? Six, kabur Six. Six, kabur Six. Lu jangan marah sama gua. Ini mau hancur, lu kenapa anjing? Mampus tuh gue teleport. Six, 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 udah cukup, 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 cukup. Six, Six, kenapa gila? Aduh, duh, gue mati Six. Anjing lu Six ya anjing. Gue mau nolongin lu malah digituin cok, aduh, duh, nabrakan. Six, 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 udah jangan gila, tolonglah. Ah, ay, dia malah gila guys. Woi, 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 woi. Brutal doi cok. Six, Six, istighfar Six. Coba istighfar, gue bantu, gue bantu. Six, istighfar, coba Six, Six. Six, 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 istighfar Six. Gue harus cari jalan juga guys. Six, istighfar, Six, 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 Six. Istighfar coba, lu udah gue tolongin juga. Gue niat baik nolongin lu. Istighfar coba, astagfirullah. Eh, gue bimbing, gue bimbing. Astaga co, Six, Six, surupan co. Jadi kayak monster-monster mumi guys. Kayak monster mumi itu, kayak itu. Ya, monster-monster aneh di Little Nightmare lah. Wait, 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 wait. Ini ada kapak guys. Gua udah yakin ini jalannya. Gimana cara gua ngambilnya cok? Anjir. Six, Six, gua datang nyelamatin untuk kedua kali ya Six. Os, dipanggil dia ngamuk guys. Gila dia. Wah, kena lagi gua anjing Six-nya. Gua harus ngancurin kotak musiknya guys, tai. Mampus lo hancur guys. Dan gelap sumpah. Gini lagi, cok. Six. Six, gelap, gak ada center, udah tuh center kita rusak. Gue main opera kayak gini. Wah. Ini pintu kemana saja Doraemon gue rasa, cok. Gue hancurin nih, guys. Ih, gila dia cepet banget cok, anjing. Terus gue gimana gue ke atas cok, anjing.
Oh iya, gue tahu guys, gue tahu nggak kayak gitu caranya menghadapi Six. Kita harus ambil lag. Astagfirullahalazim. Enggak gitu. Anjir! Mampus lo. Kayak gini lagi guys. Tiap kita ngehit sekali kayak gini terus lo. Apakah emang alur ceritanya kayak gini ya? Kenapa gak langsung-langsung aja, cok? Harus nyari lagi pintunya tadi di sini pertama, guys. Di sini. Ada pintu. Nah, ini kan pintunya, guys. Nice. Fixnya jadi gila gitu, guys. Ya Allah. Kapak gua mana, cok? Oh, itu di situ kapaknya, guys. Yang ini gimana, guys, ya? Cara mancingnya. Oh, iya. Masih kena sama Six-nya, ya Allah. Six-nya brutal, cok. Udah mau nonya bencong. Apa kayak kenapa bisa di sana juga loh? Kesel banget tuh, cok. Cuma nangis main kayak ginian. Mampus, berhasil. Gue udah beribu-ribu tahun gak berhasil, cok. Cepet. Sebelum Six-nya kesurupan lagi, cepet, guys. Ih, dihit banyak itu lagi apa? Banyak apa? Ih, lendir-lendir gitu ya. Lendir-lendir, blebeb-blebeb gitu, guys. Aduh, gak kena, tolong. Tolol mono. Gua mukul gak kena-kena, goblok. Tai, bangun gitu aja lama bener bencong ini. Lihat, bencong banget. Narik kayak gitu aja, jatuh terus. Narik apa-apa selalu jatuh. Mampus, mati lo. Aduh. Kesurupan sih, guys. Mampus deh, guys. Ah, itu sih kita kembali normal sih, cepet Six. Kita pergi dari tempat sini. Wih, bangun mono bencong. Ya Allah, bencong banget kamu sih, mono. Mono korobo, udah jasad depan. Six udah sadar itu, bencong. Kamu digerakin dong. Tuh, bumbu ini hancur dulu tuh. Tuh, lihat tuh lendir-lendir ini. Apa lagi ini tuh? Kabur. Kabur. Tuh lihat balapan lari sama Six yang cewek aja kalah, guys. Bener-bener lemah sahwat karakter mono ini, cocok. The bencong. Sama cewek kalah, larinya lihat tuh.
Cewek kalau lari ngacir sih, guys. Mati gua tahu juga. Biarin berselancar dulu ya di atas tumpukan-tumpukan lemak. Apa? Lemak babi ini kayaknya, guys. Wah. Bencong, ah bencong banget mono larinya. Biar berselancar dulu nih tuh. Nah, dari tadi kayak gitu ternyata anjing. Cepet naiknya dong, jangan kayak cewek dong. Cepet dong. Cepet dong. Cepet dong. Cepet dong. Woi, ya Allah bencong. Wah, slow motion guys, keren keren keren. Keren sekali. Aduh. Six, tolong gua Six, seperti biasa ya. Kerja sama tim kita, Six. Nah. Six, angkat Six. Six. Woi, jangan natep gua gitu loh, nunggu jatuh terus, woi, bencong. Six, Six. Kenapa lu lepasin anjing? Six bangsat lo ya, cepu seorang cepu. Sixnya sep. Sixnya ternyata cepu guys, nih bingung gak endingnya, kampret banget dah cocok. Habis guys. Dan ini blebeb-blebeb, bisa gue gerakin dianya. Let's go, let's go, let's go. Kita di ini guys. Di blebeb-blebeb ini, cowok, ada jalan keluar gak? Tapi kita masih hidup guys, keren banget tuh bisa masih hidup dia. Ini apa ini, kayak lemak babi, cowok. Wah, itu ada kerajaan guys, ada kerajaan, ada secercah cahaya gelap. Secerca cahaya gelap, secerca cahaya terang. Oh my god, kita ngapain berdiri di situ tolol? Kita dimakan sama monster-monster mata ini, guys. Kayaknya mono bakal mati di sini deh. Oh enggak, guys. Mono yang ngapain? Kesurupan mono yang kayak gitu. What the hell? Dan semuanya jadi seperti semula lagi, guys. Wait, wait. Ada yang aneh nih. Ada yang aneh ya? Ada yang aneh, guys. Ada yang aneh, sumpah. Semuanya jadi seperti biasa lagi, cok. Apa kelakuan mono semua ini? Dia kan punya kekuatan itu, guys. Dan gelap. Dan gelap. Dan dia tumbuh menjadi anak-anak ya guys ya. Ini masa anak-anaknya tuh. Gak bisa digerakin tapi. Dan gelap lagi. Dan dia tumbuh menjadi remaja nih, remaja nih, remaja. Mononya sudah remaja guys. Dan ini umur 20-an nih kayaknya guys. Oh tadi, ya. Ini umur 20-an ini. Semakin bertambah usia lagi guys dia mononya guys, makin tinggi. Wow. Kita lihat pertumbuhan mono sampai mana guys. What the. Mono jadi Mr. Matrix guys. Pikiran gue sama gak sama pikiran kalian ya? Ntar kita bahas di selesai ini guys. Apakah gue dapet secret endingnya atau enggak. Mono adalah Mr. Matrix cok.
Mono jadi Mr. Matrix atau Mr. Matrix itu emang Mono, guys? Coba kalian komen, cok. Lihat secret endingnya, guys. Let's go. Let's go, guys. Wow. Ini ada TV di sini, ada TV. Ada TV, guys. Ada seonggok TV. Oke. Six-nya keluar dari sana, dia menyelamatkan dirinya sendiri, guys. Dia telah mengkhianati Mono. Six telah muncul bayangannya Six, guys. Oke. Muncul bayangannya Six dan kita lihat, oh my god. Ini ada kayak poster, guys, posternya tuh. Gambar The Mole, kapal The Mole, guys. Gambar kapal The Mole. Dan si ini hologramnya tadi ngeliatin ke arah poster itu. Mungkin maksudnya kode ke Six bahwa kalau tujuan selanjutnya adalah kapal itu, guys. Oke, di situ selesai, guys. Dan selesai. Menurut gua endingnya enggak ketebak banget untuk game ini. Kalau seandainya Six gak mengkhianati Mono, itu bakal kejadian gak bakal berulang-ulang, guys. Menurut gua ya. Soalnya kalau dia kayak gitu tuh kejadiannya bakal berulang terus, bakal ada Mono yang baru terus berputar di waktunya, berputar di situ-situ terus, guys, menurut gua. Ini semua kesalahan Six sih yang mengkhianati Mono. Kenapa dia harus mengkhianati Mono gitu, guys? Padahal dia bekerja sama di Secret, di The Mau, mungkin lebih mudah perjalanannya, dia gak sendirian. Wah, gila. Ini game seru, gue bakal nungguin banget DLC-nya ya, guys, ya. Semoga cepat-cepat keluar dari Bandai. Udah, thank you banget yang udah nonton gue dari video awal Little Nightmare 2 nyampe habis ini. Thank you so much. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Gue Reza Gak Cabut. Jangan lupa bahagia, memang. Bye-bye. Gue bakal lanjutin lagi main game Werewolf. Bye.